Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari berkah. Setelah kita mengeksplor tempat bersejarah di Banyumas, kita lanjut eksplor salah satu tempat wisata yang ada di Purwokerto. Tempat wisata baru terpopuler yang ada di Purwokerto yaitu Menara Pandang Teratai. Menara Pandang Teratai Purwokerto merupakan sebuah menara yang berada di Kedungwulu, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Menara Pandang Teratai Purwokerto memiliki tinggi 117 meter, dilengkapi dengan pencahayaan teknologi LED berwarna-warni yang menyinari bagian tubuh menara hingga mahkota teratai. Memiliki 4 lantai dan setiap lantainya bisa untuk menampung sekitar 20 orang. Puncak Menara Mahkota Bunga Teratai memiliki filosofi dari Dwipa Semarang dengan pembagian menara menjadi 3 tingkatan, yakni tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Menara pandang ini memiliki total 5 lantai dengan penggunaan yang berbeda-beda, yakni lantai dasar bawah dan lantai 1 hingga 4. Lantai 1 dan 2 merupakan wilayah di bagian bawah menara yang akan digunakan untuk ruang pertemuan dan zona komersial, sedangkan lantai 3 dan 4 berada di bagian atas menara. Salah satu keistimewaan ini, pengunjung bisa dapat melihat keindahan kota Purwokerto dari lantai 2 ini. Selain itu, pengunjung juga bisa duduk santai dan berfoto dengan spot yang instagramable. Keunikan lainnya yang bisa kita temui di Menara Pandang adalah jembatan kaca yang berada di lantai 3 menara. Pengunjung yang melewati jembatan ini akan merasakan seperti berjalan di atas awan, karena lantai yang transparan dan memiliki tinggi 70 hingga 80 meter. Tidak hanya mengeksplor tempat wisata yang ada di Purwokerto saja, kita juga akan mencicipi ragam pilihan kulinernya yang lezat. Setelah mengunjungi Menara Pandang Teratai, kita melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat makan yang lokasinya tidak jauh dari situ, yaitu Madang Maning Park, yang lokasinya ada di Sawangan, Kedungwulu, Purwokerto. Bangunannya masih baru dan cukup besar karena terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 kita disuguhkan dengan lampu-lampu yang instagramable. Tidak hanya itu, di bagian tengahnya juga ada panggung untuk live musik sekaligus hiburan untuk para pengunjung.
Di sini Anda bisa menemukan banyak sekali penjual makanan dan minuman dengan harga yang bervariasi. Pilihannya juga beragam, ada makanan ringan, makanan berat, dan aneka minuman. Dari lantai 2 ini Anda juga bisa duduk sambil menikmati gemerlap lampu dari menara pandang teratai yang indah. Madang Maning Pat ini bisa jadi salah satu tujuan wisata kuliner Anda ketika liburan ke Purwokerto. Selain tempatnya bagus dan ada live musik, pilihan makanannya banyak dan harganya sangat terjangkau. Tempat ini buka mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam di hari Senin hingga Sabtu. Untuk hari Minggu buka pada pukul 7 hingga 10 malam. Sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika Anda tertarik pada tempat ini, datang saja, tempat ini dibuka setiap harinya. Salam berkah selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.